Segala kemungkinan itu harus kita persiapkan, bahwa oh ini mungkin terjadi, oh ini mm. uh, harus kuat mentalnya, mm. terus harus cukup tidur, cukup tidur, uh, karena tidur itu pangkal dari kesehatan, mm. pangkal dari stamina. Mm -mm. Jadi, kalau kita mau tahan berdiri, tahan menikmati. Mm -mm. Uh, konser itu Yang dengan berjam-jam the fullest gitu sampai mm. maksimal gitu menikmatinya ya kita harus cukup tidur nggak mm. enak dong kalau kita nonton uh, kitanya loyo enggak 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 mm. uh, sepenuh tenaga yeah, gitu yeah. tidur itu sangat penting Kenapa sih penting dok buat jaga kesehatan sebelum nonton uh, event tuh atau nonton konser tuh? Nah, nonton konser itu kan kita ngelihatnya cuman ah nonton konser. Sebenarnya iya. itu butuh stamina yang luar biasa loh. Coba bayangin kita hmm. berdiri loh. Iya ya. Emang. Ada bangkunya nggak? Kalau apa oh di Ada bangkunya nggak? Ada uh -uh. ada bangkunya. Oh, masih mending yang ada bangkunya. Hmm. Kalau yang nggak ada bangkunya kan? Iya kan berdiri. biasanya kalau yang uh, oke okay lah kalau yang konser yang artis tunggal biasanya kan ada tribun yang tempat duduknya ya. Mm -mm. Tapi biasanya kalau festival musik kan berdiri ya kan? Iya. Uh -uh. Nah, Itu ya yang bikin akhirnya penting ya buat iya. juga kesehatan. Terus belum paparan suaranya uh, keras kan? Uh -uh. Belum karena paparan suara keras mm -mm. karena banyak musiknya juga keras, mm -hmm. terus speakernya untuk penyanyinya juga keras suaranya mm -hmm. jadi ketika kita berbicara, kan jarang konser datang sendirian ya biasanya kan datang sama iya, temennya nah, betul terus kalau sama temen mau ngomong kan terpaksa kita harus teriak ya uh -uh. terus belum kita ikut-ikutan nyanyi ah, ya mau dong kita bener. nyanyi kan uh -uh. Nah, jangan mau kalau sebelah dokter Santi <laughs> dikasih peringatan kalau sama pergi rusak konser rusak ya iya tambah uh, rusak kupingnya rusak nanti kupingnya. <laughs> nah Ketika bernyanyi atau berteriak, berbicara sama temennya, itu juga resiko dipita suara. Jadi, banyak belum otot-ototnya, hmm. berdiri mulu mau pegel tuh. Yeah, nah, yeah, yeah, banyak yeah. tuh yang masalah kesehatan yang bisa terjadi, hmm. walaupun sebenarnya menghadiri konser juga membawa poin positif buat yeah, kesehatan yeah, yeah. kita, yeah, kesehatan mental, ya iya, terutama, yeah, terutama yeah. kesehatan mental, okay. dan juga... Uh, dengan kita pergi konser mm -hmm. di dalam tubuh kita tuh terjadi perubahan hormon. Hormon-hormon mm. stres turun. Hormon-hormon yeah. yang membahagiakan, mm. yang mengurangi rasa nyeri. Mm -hmm. Kayak misalnya hormon kebahagiaan tuh misalnya endorfin uh -uh. itu naik. Okay. Terus karena kita pergi nyama teman temen, -temen jadi kan mm. punya hubungan uh, sosial yang mm. uh, bertambah baik. Mm -mm. Nah, hubungan sosial yang baik mm -mm. itu juga meningkatkan uh, kinerja tubuh kita gitu. Mm. Jadi nggak cuman sekedar nonton konser yaudah, ya gitu. udah gitu. Jadi ada aja. sisi positif, ada sisi uh -uh. negatifnya. Uh -uh. Nah, yang perlu diperhatikan sisi positifnya kita sorot, uh -uh. sisi negatifnya kita cegah supaya tidak menimbulkan masalah. Nah, itu tadi ya soal kesehatan ya sisi yeah. negatif yang bisa muncul. Yeah. Emang apa sih, Dok? Persiapan yang bisa kita lakuin sebelum kita tuh nonton konser, apa aja yang harus kita siapin? Yang harus disiapkan mental. oh Mental, kenapa mental? Iya. Lah, namanya kalau konser itu kita dateng, mm -hmm. terus harus siap-siap di uh, apa ya? Kan crowded tuh oh, orang penuh rame. gitu, jadi di empat empat kiri kanan hmm. gitu kan? Ya terus tetap ada kemungkinan terjadi di mana hmm, kita mungkin jatuh ah, iya. atau mungkin kita kesleo mm -mm. karena kita uh, salah posisi atau didorong mm -mm. gitu kan jadi segala kemungkinan itu harus kita persiapkan bahwa Oh ini mungkin terjadi, oh ini mm. uh, harus kuat mentalnya, mm. terus harus cukup tidur, cukup tidur, uh, karena tidur itu pangkal dari kesehatan, mm. pangkal dari stamina. Mm. Jadi, kalau kita mau tahan berdiri, tahan menikmati mm. uh, konser itu Yang dengan berjam-jam, the fullest gitu sampai mm. maksimal gitu menikmatinya, ya kita harus cukup tidur, mm. gak enak dong kalau kita nonton, uh, kitanya loyo, enggak, enggak nggak hmm. uh, sepenuh tenaga iya, gitu iya. tidur itu sangat penting terus jangan lupa minum minum, uh, minum air putih itu, minumnya ya uh, ya kalau minum bir nanti saya dimarahin <laughs> dokter iya. <laughs> ya minum sebenarnya nggak harus air putih sih kalau satu hari sebelumnya kalau mau minum dalam bentuk mungkin misalnya uh, apa yang buah-buah dimasukin ke dalam air infus oh, water, water gitu boleh hmm. misalnya mau bikin teh herbal Oke. boleh gitu atau uh -huh. misalnya mau kalau mau teh yang terbuat dari daun teh uh -huh. boleh tapi uh, termasuk juga kopi uh -huh. boleh tetapi hati-hati untuk orang yang tidak tahan dengan kopi okay. yang kalau minum kopi terus jadi pipis-pipis melulu hmm. jadi deg degan perutnya nggak enak kan mm -mm. kita niatnya bagus malah jadi karena efek sampingnya jadi buruk gitu iya. terus minum makan makan nah, okay. makan makanan yang bergizi ada buahnya ada sayurnya mm. ada proteinnya terus jangan lupa sebelum-sebelum kita menghadiri konser jauh hmm. sebelumnya, bukan satu hari sebelumnya ya hmm. udah mulai melatih tubuh kita dengan olahraga tapi sebenarnya olahraga nggak cuman pas mau konser aja sih penting iya lah, setiap untuk... iya karena kan kita mau stamina kita bagus dong setiap hari nggak iya, cuma iya. stamina bagus habis konser terus loyo kan iya olahraga bagus untuk menjaga stamina apalagi kita. kan biasanya kalau konsernya yang kadang di stadion kan aksesnya lumayan jauh tuh iya, ya untuk sampai iya. ke transportasi iya. berikutnya nah, kan harus jalan kaki lumayan orang panjang orang yang nggak biasa jalan kaki itu jalan sedikit udah ngap-ngapan. Hmm. Jadi harus dibiasakan. Harus dibiasakan ya iya. untuk persiapan fisiknya. Mm -mm.